Unboxing keripik bawang putih utuh ini kelihatannya nggak dipotong. Kita buka. Ini dia, ini 250 gram. Seperempat kilo. Krisna snack ini dari mana ya? Kemarin lupa. Kota apa itu? Mari kita coba. Bawang putih rasanya kayak apa gitu ya? Bawang putih Glondong, Mak. Ngano ya, lucu ya. Maksudnya kok siapa sih yang bikin ide? Atau biasanya yang jadi apa? Senggo taburan makan. Oh, nek bawang putih hitam, bawang putih hitam itu senggo obat kan? Tinggo sing di oven. Tapi bawang tunggal itu bawang lanang. Karena nganu larang lho, Sak. Iya, mahal. Aku kok lupa harganya. 50 ribu boh ya? 60 ribu ya? Oh, garing. Iya, makanya ini rasanya kayak apa? Coba, Nak, mau. Sini toh. kayak bawang. Rasanya kayak bawang. Ada bumbu deh. Aku mau taburan makan, kudune taburan makanan kan. Ya untuk kalau enggak ini digoreng apa enggak ya? Digoreng, enggak tahu sih. Gorengan tuh ovenan tuh. Oven. Ini kan oven tulisannya. Mungkin. Ini kan garing kayak enggak ada minyaknya. Ya. Mas Haris lari. Rasanya. Ini enak-enak aja nih aku karena biasa kadang-kadang makan bawang gitu untuk kesehatan ya. Berarti rasa. Tapi rasanya ini masih bawang banget sih. Cuman lebih asin dikasih bumbu gitu. Nih anak-anak mungkin nggak suka. Mau lagi? Oke, gini aja deh. Ini enak untuk dimakan bersama makan besar kali ya. Muntah le. Garing, crispy ya. Iya, ini bawang nggak diapa-apain, Mak. Mungkin dikai bumbu, direndam, terus dimasak gitu aja ya. Oh iya. Kadang-kadang ada yang dikombe madu lho, Mak. Yang diminum madunya, bukan bawangnya. Kalau rendam, bawang rendaman madu itu. Jadi ini rasanya masih bawang sekali. Pahit. Pahit ya, enggak pahit, enggak. Getar-getar, tetap getar. Getar itu apa? Lumayanlah untuk sekali-kali teman makan kalau ingin khasiatnya ya kali ya. Getar itu apa? Getar itu pedas apa gimana ya? Kayak bawang itu rasanya.